Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Kepada siapa yang baru sampai ke channel aku, aku Azri, and thank you sebab korang dah subscribe. So, vlog hari ni pun sama, makanan juga. Tapi kali ni aku nak beli air Starbucks dulu, lepas tu baru cari makanan. Mungkin ada tambahan di air one. Jom. Hey geng, coklat cream chip. Berapa ringgit lah? RM18.55. Coklat cream chip with, tak apa dah. Atas dia ada with whipped cream. Mantap guys. Kita try ya geng. Sejuk rasa coklat. Sampai baik. Inilah yang aku beli tadi dekat DIY. Cushion, apa? Pembersih cushion. Sebab aku punya seat kereta aku dah terlalu kotor. Nak panggil orang bersihkan malas pula. PKP lagi kan. Harga dia RM6.75. Tak tahulah berkesan ke tak. Kita tengok kejap lagi. Hey gang, nak try yang tadi aku beli tadi. Form-form ni apa benda ni? Form ni asal dia ada tumpuk-tumpuk kotor eh. Kita try. Aku rasa dia berbuih ni. Berbuih betul lah. Ni dia punya brush dia. Betul. Tak tahu betul ke hilang. Kita try je lah. Betul. Entahlah hilang ke tak. Macam ada lagi. Kalau berarti dah kering aku tunjuk. Rasa selepas kering hilang sikit lah. Mungkin kena paksa sikit baru okey. Tu je cara-cara dia. Tadi aku singgah beli air dekat Family Mart. Lepas tu aku rasa ada satu kedai burger ni macam ramai je orang. Aku try lah burger. Burger ayam. Tengok dalam dia macam mana okey. Ni burger dia RM3. Burger ayam. Ayam biasa. Harga RM3 ni okey lah. Dalam sos banyak, sayur pun mantap. Kedai dia dekat dengan depan Dobby Anissa. Gerai dia depan ni je. Geng, tak baik geng. Anak dia tolong. Kat Jalan Temenggung. Jalan Temenggung Ahmad. Okay geng, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Good job guys. Dia banjir dengan sos guys. Mantap. Emang sedap. Yang disebabkan aku dah beli burger tadi, mungkin aku dah tak beli kot makanan untuk hari ni. No nasi goreng kampung today, no nasi goreng kampung. So itu je vlog untuk hari ni. Harap korang enjoy and bye, see you.